Halo teman-teman. Nah, sebelum kalian menonton video ini, aku mau bagiin satu informasi yang sangat penting, teman-teman. Di mana aku ada buka store alias toko. Nama storeku adalah Pan Store. Nah, di mana semua keperluan kalian di Roblox, kalian bisa dapatkan di Pan Store, teman-teman. Kayak misalkan kalian perlu fruit atau game pass atau apapun itu, kalian bisa dapetin di Pan Store ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cek aja Pan Store. Linknya aku sudah taruh di deskripsi, jadi kalian bisa cek aja. Jangan lupa di follow Instagram official kami. Dan jangan lupa juga join Discord official kami teman-teman. Karena nanti adminku bakal ngelayanin kalian semua. Jadi ya tanpa lama-lama langsung aja gitu kan. Ya sekian aja informasinya, ya silakan nonton lagi videonya, oke? Jadi hari ini, welcome back to my channel. Padahal deh, ya aku mencoba sesuatu yang berbeda dari introku ya. Tapi kayaknya sama aja ya, malah makin cringe ya. Ya, jadi hari ini aku bakal set challenge ya teman-teman. Dan di sini aku bersama Exo ya. Ini lihat karakterku kecil, tapi karakter Exo besar banget ya guys. Ini gila, gue sepundaknya dia doang. Nah guys, kalau kita ada challenge pasti ada hadiah dan ada konsekuensi bagi yang kalah teman-teman. Karena kemarin di Pet Simulator X kita udah challenge dan kita prize pool-nya 1T. Ya, di sini kita kali 2-in, teman-teman. Jadi benar-benar kita bakal gaskan gitu kan. Yang menang dapat 2T dari yang kalah. Oh, gila kan? 2T, teman-teman. Dan ya pasti nantinya kita pasti ada juri. Oke, dan jurinya juga kalian pasti tahu semua. Yaitu Eko Ring Ring akan menjadi juri kita, teman-teman. Jadi Eko Ring Ring, ya lu jadi juri kita, oke? Jadi guys, Eko Ring Ring bakal memberi kita rating gitu kan. Rating dari 0-10 nanti. Dan pemenangnya pasti dengan rating terbanyak dari Eko Ring Ring akan mendapatkan 2T dari yang kalah. Jadi kalau aku menang, aku bisa dapat 2T. Siapa yang gak mau 2T bro? Siapa yang gak mau ya kan 2T bro? 2T. Langsung aja lah ya kita ke Discord bareng Juan Gaming Buddy. Tapi aku harap aku bisa menang set challenge ini. Jadi ini dimana di game ini tuh kita tuh bisa pilih semuanya teman-teman tuh. Dan ini semua gratis teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini everything itu free tuh ya. Kita bisa try-try itulah ya. Ini try-try segala macam. So ya, kenapa nggak kita sikat gitu ya kan? Kenapa nggak kita try-try itu ya? Nggak ada masalah gitu loh ya kan? So kita langsung aja ke Discord gitu kan, karena gue mau 2T dari Juan Gaming dan Exo Gaming. Langsung aja kita ke Discord bersama Juan Gaming. Let's go! Oi. Gimana kok? Lo udah siap jadi juri belum kok? Oke. Ya, aku harap sih aku yang menang ya. Tapi lu jujur ya, kok ya. Gak boleh berpihak kepada salah satu, oke? Santuy aja, bro. Oke, bro. Oke, aku sih udah pede menang ya, guys. Ya. Karena ya, selera aku tuh lebih tinggi dari Juan. Jadi, udah pasti aku menang ya, teman-teman. Tapi kita lihat aja ya. Kita gak pernah tahu lah set channel tuh kayak gimana ya, kan. Karena selera aku tuh belum tentu selera Eko, teman-teman. Jadi ya bisa aja selera Eko tuh lebih ke kayak mirip-mirip punya Juan ya. Kalah lah aku. Cemana pula ya kan, tapi ya kita lihat aja kayak gimana nanti, oke? Guys, ini ya guys ya, kalian bisa dengar dari kata Eko ya guys ya. Emang Juan tuh lama banget cok, kalau intro tuh kayak telur loh, lama banget anjir. Halo? Ah, baru ku sebut, langsung balik dia. Eko di Discord anjir. Ada Eko. Eko aja lah jurinya ya, oke? Iya, Eko aja jurinya. Oke, aku aja jurinya. Alright. Aku ya, kau bilang tadi aku lama kali ya, ya kan? Kalian berdua kan, kalian bersekongkol, kalian bilang, kalian berangkat di openingnya kan? Dek, karena emang kau lama, dari dulu tuh emang kau lama, Dek. Kau nggak? Gimana bro? Apa? Promosi Discord baru kita, Roblox Indonesia, supaya community Roblox semakin besar. Oh, oke. Aku bakal promosi. Ayo mulai Pan, jadi kau udah tahu kan kita bakal set challenge. Yeah. Jadi kau harus ngasih 2T ke yang menang. Iya, gak ada masalah aku. 2T itu udahlah, pasti jadi punya aku itu 2T. Oke. Anjay, 2 triliun cuy. Iya bro, 2 triliun gems nih Pan. Iya. Bisa, kan kamu kan noob Eko. Aku udah siap nih 2T nih. Cemana nih? Ya udah, kau kan siap 2T maksudnya siap ngasih aku kan. Oh enggak. Kita bikin cewek atau cowok ya? Cewek atau cowok ya? Mantep nih. Cewek atau cowok ya? Bang, kalau kau kasih aku menang, kau kasih kau 1B. Gak boleh bersengongkol, Brody. Tidak boleh seperti itu, Brody. Gak boleh kayak gitu. Oke? Yaudah, kita buat set dulu ya, teman-teman. Enggak lah, aku bercanda doang. Aku mah juri yang jujur, ya kan?
Ya, gane. Sabar ya guys ya, kita milih head dulu ya. Anjir, jelek banget tuh. Aku pengen milih dari head. The freak jelek banget anjay. Emang iya. Dek, siap-siap aja ya kau kalah dek. Tenang itu. Aduh dek. 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 Dek, dek. Bapak kok belum lahir pun aku udah main Roblox pan. Dek. Dek. Apa aku akan cosplay menjadi Juan? Oh, blonde spiky hair, try. Blonde spiky hair, bro. Okay. Gua mau bikin yang GG ya teman-teman. Ini apa nih Saitama? Aduh, burik banget bro. Astaga, gila coy. Boleh sih, kayak cool-cool gitu ya coy, tapi I don't know apakah aku mau pakai ini, tapi karena ini burik banget coy ya, ayolah yang bagus sedikit ya teman-teman ya. Kita lihat, 6-pack, 8-pack, 10-pack nih, ini otot semua ya, 19-pack. Apa kita bikin costume made ya teman-teman, costume made, kita mau menjadi costume made kah? Sebenarnya bagusan cewek sih, coba kita pakai costume made. Tuh, bagusan cewek coy. Bagusan cewek gitu loh. Tuh, bagusan cewek. Tapi ini male coy anjir. Bentar, kita coba reset dulu kan. Reset dulu coba. Oke. Ya kan kita udah reset nih teman-teman ya. Kita coba ganti ke mate. Alright, kita udah ganti ke mate. Terus mukanya kita langsung kayak gini aja ya teman-teman. Karena ini bakal lebih GG. So, kita cari dulu rambutnya coy. Hair. Female hair. Female hair. Oh, ya jangan di recent dong, jangan di inventory juga. Di feature. Female. Bagus sih ini. Try. Ya ini. Oh, tapi gua harus remove ini, coy. Ini kita harus kita. Okay. Coba kita remove kepala dulu. Okay. Ini udah bagus sih sebenarnya. Okay, gue pikir ada yang ngecek gue. Okay, ternyata dia runner doang ya teman-teman. Okay, kita bakal bikin set cewek aja. Okay, it's okay. So ya kita udah 10 menit nggak apa-apain. So kita coba cari dulu ya guys ya. Ini aku menurutku udah okay banget sports headnya. So kita coba cari mukanya teman-teman. Okay, female face gitu ya. Female face. Kok agak kurang ya. Ini cantik sih. Cuman, aduh, jelek banget. Waduh, burik banget bro. Waduh, kok burik banget coy gitu loh. Tolonglah, yang bagus sedikit gitu loh. Coba kita ganti ya teman-teman. Cute face. Seksi banget. Aduh, nggak gitulah. Aduh, burik banget cok. Tuh jadi jelek. Tolonglah. Okay. Dapat kita ya guys, kita dapat karakter yang bagus ya, limited unit bagus. Wih gila, cantik banget coy. Cantik banget. Alright, kita bakal cari yang namanya baju dulu kah? Karena ini kita polosan coy. Kita harus cari yang namanya baju, teman-teman. Oke, kita coba cari baju dulu. Sexy body. Hot body. Nah, ini dulu. Tolonglah, kok jadi jelek teman-teman. Ini kok jadi jelek banget cok, ini loh, aduh. Ya bener aja lah. Astaga, ini jadi glitter-glitter gitu anjay. Ini gue belum nemu yang GG teman-teman ya. Ini belum gue temuin ya. Gue berharap dapat sih. Oh ini apa nih, pink feel. Burik banget bro. Jadi jelek banget cok, anjir remove lah. Loh, bajuku hilang bro. Baju mateku hilang. Mate. Mate dress gak sih? Waduh, ini terlalu ini cungkring. Aduh, mate dress banget nih. Bagusan hitam gak sih guys dibanding yang pink coy. Tapi nggak cocok kalau pakai pakai topi. Coba ya kita cari hair yang bagus ya. Cute hair. Mate hair. Duh, jelek. Aduh, jelek.
Aduh jelek. Kayak bagusan kayak gini guys. Tapi ini bukan mid sih. Mid tuh kayak dia tuh punya selera tersendiri gitu loh kalau mid itu. Kayak gue belum nemu coy itu loh. Kayak gimana guys? Kayak ini ya. Wih, bentar kita coba copot dulu topinya. Wih, tapi terlalu alay bro. Jadi semuanya pink, kurang bagus. Eh paling ini sih guys, mid biru tapi agak alay ya teman-teman. Agak alay itu loh. Gue kurang suka sih mid hair kayak ini. Agak alay bro. Masih kurang gak sih teman-teman? Ini kita perlu blonde yang cantik. Ah ini. Ini boy. Nah. Tapi rambutnya kepanjangan anjay. Coba ini. Ah, cocok kali. Rasaku cocok banget. Ada tindikan-tindikan seperti ini guys ya. Ini tindikan-tindikan maut ya teman-teman. Ini tindikan-tindikan maut. Dan ini bisa menambah kecantikan kalian teman-teman. Jadi kalian lihat nih, udah gemoy-gemoy mantap, mukanya pun. Abis itu gay. Hand dulu. Kita harus pakai hand dulu. Ya gak gini juga lah kocak. Wih, anjir. Bisa kayak gitu bah. Berarti tangannya gimana? Tangannya emang kayak gini kah? Aduh, masa tangannya kayak gini coy? Masa tangannya kayak gini bro? Bentar, made legging. Made legging nih, coba nih. Made socks coba. Bodi kuat. Ada binatang di sini teman-teman. Ayolah. Ih, masa kayak gini aja lo. Ih. Ayolah. Ih, makin cute sih. Cuman terlalu banyak ini rasaku. Cocok sih rasaku. Made kawaii deh ya kan. Bagus anjir. What? Ayo made lagi. Oh. Ini lebih gila coy. Mid skirt black jelek. Legging aja. Masuk ada legging lah. Oh, tapi burik sih guys. Aku lebih suka loh. Oh, crownnya yang hilang ya. Aduh, ini sorry. Guys, ini kok susah banget ya nyarinya. Udah kena mental lah gue. Kok nggak nyari ya, nggak kelar gitu loh. Aduh, coba try. Iya, kok jadi burik bro. Loh, mid dressku hilang anjir. Ini mid dressku. Oh my gosh bro, aku hampir kehilangan mid dressku brody. Oh, socks lu. Aku perlu kaki guys, masa kakinya polosan guys? Masa kakinya polosan bro? Bagus sih, lumayan sih sebenarnya ini. Lumayan sih guys. Kayak nanti alasannya, iyo, slippernya kita bawa di sini. Dan gak ada masalah sih kalau dilihat-lihat ya. Alright, kita pakai ini ya teman-teman. Guys, jadi ini ada Rachel di sini. Dan aku disuruh ngecek katalognya. Dan gue suka sama kaki ya coy. Kaki bagus sih sebenernya drip jeans ini. Cuman kurang cocok rasaku guys kalau sama rip jeans kayak gini. Ya gak sih? Cuman kita coba try aja lah ya. Aduh, burik banget co. Burik co. Oh ini. Boleh nih. Let's try. Oke. Oh ini bajunya gak ada masalah sih. Kita try bajunya. And it's good. Kita sudah mengcopy bajunya teman-teman. Dan kakinya ya gak ada masalah sih. Mukanya bagus sih teman-teman. Mukanya bagus sih. Kita copy aja kan mukanya ini. Mukanya ini kita copy aja guys. Bentar. Katalog. Muka ini kita buang aja ini ya. Ini kita remove aja. Udah bagus sih. Makin bagus. Cuman aku lebih suka mukanya dibanding mukaku. Mukaku tuh jelek banget, cok. Bukan ini ya. Tapi ini nih aku gak suka. Ini pun aku gak suka. Nah. Yo, idek. Gini aja gak sih? Bagus sih. Makasih ya. Rachel sudah memberikan aku insight ya kan. Aku perlu insight bro ya kan. Bolehlah. Oke, kayaknya bakal kayak gini aja guys. Aku udah pede menang sih sebenarnya. Udah oke sih sebenarnya. Aduh, lama banget nih. Bacot anjing, udah deh. Udah, aku nungguin 2 jam. 2 jam matamu. Nih, udah mau 2 jam ini ya kan ku. Iya, selama itu aku. Tuh, layak aku. Ah.
Kau pakai set combo cok Eko. Ayo udah ready, OTW nih aku. Udah, kau kesini lah, aku sama Eko udah di sini soalnya. Hode, anjir setmate, hode, anjir hode cok. Tenang, jurinya adalah Eko, jadi silakan kau, mungkin lu gini. Bentar, gue ada request lu kok, gue ada request ku. Oke, lu apaan? Lu kalau kasih nilai, kan kasih rating dari 0 sampai 10 kan? Ya, nah, fair ya aku. Fair ya, terus lu bilang misalkan di aku nih, kurangnya di mana, kelebihan di mana gitu loh. Jadi kita bisa Aku juga, kelebihan. Iya. Jadi kami bisa sama-sama ngerti kekurangan sama kelebihan kita di mana gitu. Tema setmu apa, Pan? Kayak mid-mid gitu. Mid-mid gitu, oke. Tema aku itu angelic ya, gue kayak petarung angel gitu, oke? Waduh, juri nih tuh. Aduh! 2 T-Jumps on the line. Aduh, 2 T-Jumps on the line, bro, nih. Ya, jujur aku ya. Aduh. Satu-satu orang jurinya. Ya, gimana ya? Masalahnya, kami awalnya nggak ada yang bisa diajak Discord selain kau. Iya, bro, nih. Apa? Si Freddy, supaya bisa 2 orang. Aduh. Sini aja kok si Freddy. Ya, aja, gas. Si Freddy aja. Boleh. Biar gas. Lah. Sini kita lagi challenge. Kami butuh juri, jadi kamu juri ya. Iya, nih aku share screen deh biar lu bisa lihat. Si Pan share screen deh. Fair ya, Fred. Jangan ada kecurangan, oke? Okay? Fair ya. Oke. Kita mulai dari juri pertama dulu lah, Ju. Eko dulu lah. Kita tahu dulu lah tema kita sama si Fred. Oh iya. Tema Angel ya, Fred. Nah, Angel gitu. Kalau aku temanya mid. Dia temanya mid. Hode hampir cakep kotor aku kan hode. Udah jangan kau cakep kotor Jo. Oke, belum tentu setmu itu Jo. Oke, di mata Freddy. Ya kita kan ini 2T on the line. Oh, by the way Fred, ini yang kalah itu harus ngasih 2 triliun gems pet sims. Yoi. Oke. Yoi, dan itu mahal banget Fred, gila itu enggak ngotak coy. Jadi kok harus jujur ya, kok. Yes, you have to jujur, bro. Aku kalah enggak masalah, tapi aku maunya jurinya jujur, oke. Iya, kita harus fair ya. Jujur. Yes. Yes, fair. Oke. Langsung aja kita go. Ayo go. Kita mulai dari Eko dulu, ayo ko. Dari tema dia sebenarnya masuk kali ya, dari tema dia. Terus? Cuman kurangnya dari segi kulitnya kayak abnormal gitu untuk seorang mid ya. Terlalu putih. Jadi pas kulitnya putih itu mah setan lah kalau kulit putih. Tapi maklum dia ada tanduk setannya wah, itu nampak kan. Ini kan devil kan, dia devil. Dek, tidak semua setan itu warnanya hitam, Dek. Devilnya kayak kurang cocok gitu. Jadi itu dia. Oke, terus 7 dari 10. Bolehlah, 7 boleh. Lu boleh pakai koma ya BTW ku. Misalnya kayak 7 koma berapa boleh lo BTW. Boleh. Tapi 7,0 Pak. Ya udahlah. Oke. Coba sekarang ke Juan. Gimana go? Setku go. Petarung angelic. Gimana bro? Kok dibilang petarung mukanya terlalu. Dia SMP-nya dia terlalu jago. Jadi dia selalu menganggap musuhnya itu cacat. Jadi itu dia. Dek. Terlalu senyum dia. Dek. Sombong itu, Dek. Itu dia. Sombong itu tidak bagus, Dek. Oke. Dulu bro, karena kan dia itu angelic bro ya. Gak ada. Marah, logis dong. Dek. Logis dong, angel masa muka marah. Dek. Tapi kalau sombong gitu biasanya kayak Lucifer Ju, turun ke bawah dia. Gimana bro, kan masalahnya ini kan karakter bro, bukan akunya gitu loh, kan ini karakter ya. Eko aja gimana ku. Gak apalah. Aku lihat itu pergabungan Allah. Ya. Aku rekonek juga cok. Ini servernya. Servernya kayak di shutdown. Jangan bilang aku hilang loh setku. Loh, kau enggak kau save tadi. Enggak, aku save gimana dong? What the hell? Seriously? Tapi ada fotonya sih, bisa dari foto sih sebenarnya. Loh, hilang anjir. Hilang enggak? Hilang gua. Hilang, cok. Entar lagi balik. Loh.
goblok. Anjir. Pantuan gak bisa masuk. Aku gak bisa masuk, anjay. Coba kalian join aku, coba kalian join aku lah. Kenapa tuh game reset sih? Oke, gamenya reset, coy. Bentar-bentar, gamenya reset ya, bentar-bentar. Hilang, anjir. Astaga, cu. Anjir, yeah. Server kodoh, guys. Jadi kita video aja lah ya. Ini videonya udah aku save. Jadi gini, nah, kalian udah bisa lihat live ku kan, live streaming ku. Yo, jadi ini... Apa? Kenapa? Discord bisa dijual. Itulah. Jadi bisa ini setnya Sipan, ini set aku. Oke, ku. Tadi Sipan dapat rating 7, kan? Oke, okay, sekarang setku ku. Berapa ku kasih ku? Ayo, ku. Ayo, ku. Ayo, ku. Berapa ku? Setku ku. Ayo, ku. Itu penggabungan. Ayo, 6! Itu sama swordnya, bro. 6! 6! 6! 6! 6! Enam. Jangan provokator. Oh iya 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 iya. Oke. Kenapa? Soal kombinasinya betul-betul cuma putih sama emas. Ya nah. Memang totally kan dia ngambil konsep angelic doang nah. Gitu loh. Angelic nah, tarung. Nah lo. Nah lo. Untuk mana? Nah lo. Itu dia bro. Nah lo. Berapa? Dari si untuk si Juan ya. Ayo, okay. please. No. 8,2. Let's go. 8,2. 10 ya guys ya. Let's go. 8,2. Oke. Let's go. Oke. Ayo. Kalau tadi jurinya 3 kita bisa, misalkan round ini aku menang nih, Eko jurinya aku yang menang, baru round selanjutnya Kairos, itu boleh. Kairos jadinya kan Freddy maksudnya, Kairos tuh nama Discord dia kawan-kawan. Tapi kan ini karena jurinya 2 jadi kita tambah aja lah. Iya, yeah, ditambah aja. Lebih tinggi dia yang menang, oke? Yoi. Ayo, woi. 1,2. Ayo Fred. Ayo lah, anjir beda 1,2 jir. Ayo Fred dulu lah ya. Eh, dari Juan dulu. Juan dulu. Kan gantian. Iya, tadi dia udah duluan. Ini kuda sih mirip sama Mile di Seven Deadly Sins ya. Aku nggak tahu, aku totally nggak tahu. Aku juga nggak tahu, anjir. Bukan wibu aku. Aku totally nggak ada ngambil konsep itu, Fred. Totally nggak ada aku ambil konsep itu. Totally aku cuma ngambil konsep Angel aja udah gitu. Ayo, please. Beda warna kulit sih, sebenarnya. Gila ya. Gimana? Gimana? Freddy. Oke guys, kita hitung aja ya. Aduh 8,5 tambah. Aduh berapa ya bro ya? 8,5 tambah 7,2. Jadi aku total 17,5. Oke Fred, sekarang si Pan Fred. Sekarang si Pan 8,2 bodoh. Oh, kau tadi kasih aku 8,2 ya? Iya bodoh. Tapi, sorry Pan, aku gak maksud ngejek ya, sorry ya. Untuk Pan sih sebenarnya aku mau kasih tinggi ya, karena baju udah pas gitu, rambut emas, tapi warna kulit. Tadi si Juan warna kulit aja udah hilang 1,5 poinnya kan? Apalagi nih tanduknya ini loh. Udah lah Pan, 7 lah Pan. 2 minusnya Pan. Sebenernya juri 2 orang kurang gak sih, Abah Fred? Gak bisa. Untuk video kali ini kayaknya jurinya cuma 2 ya teman-teman. Mungkin di next video lah, Mungkin di next video Eko juga bakal celik sama kita. Iya sih, wajib sih kalau itu wajib lah. Ayo kirim aku 2T-nya, lu gak usah ngomong, lu udah kalah. Ayo, gak usah ngomong. Ya udah, gampang. Kamu bisa ngomong, kamu kasih aku 2T dulu, baru kamu ngomong, oke? 2T itu, 2T ku hilang. 2T-nya? Ya kau join, kau join aku lah. Cemana? Yaudah, ngapain lu join kan lu tinggal nulis username ku doang anjir. Oh, mending trade lah, biar fair-fair aja. Yaudah lah, kalau mau trade pun jadi lah, yaudah. Iya. Masalahnya aku malas bayar tax 100.000 gems. Oh iya, ada taxnya ya, oke deh, oke. Iya. Jadi pelit banget sih anak anjing cu. Pakai 100.000 gem doang. Dek, 2T ku hilang, gak usah bayar bacot kau telur ya, tolol, pepe. Wait. Mana Pan Gaming? Udah aku trade. Aduh lama kali, 10 second. Aduh cepat lah, aku udah membutuh 2T-ku bro. 2T-ku! Road to Titanic-ku semakin dekat ya kawan-kawan. Oh, mana di bentar, ku ambil di bank dulu. Oh, ngambil di bank. Oh, nyuri bank dulu. Ya udah kalau kamu nuduh aku sih pernah dengar katanya
dosa terbesar tuh fitnah, teman-teman. Jadi ya I don't know ya, bro. I don't know anything ya, bro. Dia ngomong apa sih? Enggak jelas nih orang, anjir. Mana dua teku cepat. Oke, dua teku aja sini, dua teku sini, 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 cepat. Mana? Mana? Ku ajak pun kau trade, enggak usah kau yang nge-trade aku yang nge-trade kau. Cepat. Mana dua teku? Dua teku, Dek. Itu dia. Itu bukan 2B itu kan? Sabar 0000. Oke, dua teku. Eh harus kita cek, bro. Nanti 2B dikasihnya kan, kita tipu kita. Sabar. Kita kasih dia pet aja. Nih, udah gua mau kasih 2T, masih dituduh nipu, dituduh nyolong. Bapak dia nyolong ya kan? Cepat. Gua kasih kopet itu. Mantap kan? Untuk pertukaran 2T. Bapak lo. Terima lo. Terimalah. Make sure the trade is fair. Iyalah, trade-nya fair banget anjir, golden pet untuk 2T. Hilang dua teku anjir. Let's go. Makasih pan dua tenya. Pan. Makasih dua tenya pan ya. Kamu sih laga outfit sama abang dek. Dek, minimal laga outfit menang dek. Next challenge harusnya kayak satu tema gitu di barang lain. Jadi gak bingung telah. Harusnya gitu ya. Oh iya, harusnya misalkan temanya itu kayak Angelic gitu, Angelic lah dua-dua, harusnya kayak gitulah ya. Ya mungkin next lah ya teman-teman kita buat kayak gitu satu tema. Biar fair gitu, kalau gini kan jadi suka-suka sebenarnya buatnya ya. Tapi tetap apa yang menang ya, I don't give a fuck. Tolol, idiot. Tapi ditunggu ya guys ya, pembalasan next ya. Mungkin Eko nanti join Laju bareng kita, Laju. Oke, boleh, tapi Eko kan di stick di PSI. Jadi guys ya, aku kalah ya, aku harus kasih dia 2T. Ya aku sedih banget, 2T ku hilang. Ya aku sebenarnya gak mau gitu loh, 2T ku hilang gitu loh ya teman-teman. Tapi mau kayak mana 2T ku hilang cuy, sekarang aku gak punya banyak T ku, udah sedikit banget cuy, what the freak. Tapi ya gak apa-apa guys, namanya kita ya gak ada masalah sih ya. Ya udahlah, kita kalah tuh kita challenge, kalah ya udah gitu loh. Kena mental aku, dari apa aku jarang ngomong ke Garuda, kena mental. Ya ditunggu aja pembalasanku, karena Pan Gaming is real motherfucker. Oke, gue bakal kejar lu Juan Gaming. Oke, gue bakal bantai lu. Oke, I'll see you next episode. Lu Rahel telur lu, gue tadi minta beberapa outfit lu telur Rahel. Lucu emang ya, guys ya. Pada yang saya nyot, bye-bye.